Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Di posisi saya berada di Brongkos ya. Jembatan Baru. Nah, ini dia kelihatan. Timur Jembatan Baru, timur Pasar Brongkos. Saya akan menuju ke tempat acara itu setiap band sama GSM. Posisinya di depan situ. Ini arah masuk ke jalur terminal. Saya akan menuju. Masih ada maghrib, tarik saya tutup dulu, dilanjut nanti. Oke, jadi saya sudah berada di dalam. Tampak dari sini deretan truk khusus pengangkut genset. Ada dua itu gensetnya 350-an. Seperti itu. Ini masih persiapan untuk white bedrock, bedrock, bedrock. Oh, nggih. Nah, coba genset lagi. Apa kuning? Yang di sini tampak dari depan pintu masuk, gerbang pintu masuknya. Jaya So, gudang garam Jaya. Untuk pintunya ini disekat-sekat ya. Begitu masuk di sebelah kanan kiri disekat-sekat. Biasanya tempat pemeriksaan ini. Ini penontonnya satu-satu diperiksa. Ada tiketnya apa enggak ya nanti? Kelihatannya kok enggak ada tiketnya. Nah ini dia. Kelihatan megah, megah banget, full warna hijau. Tampak di samping kanan stan-stan, dan ini depan ini bedrock untuk foto-foto, bedrock dengan layout gudang garam Jaya So. Di sebelah kiri ada banner Jayanya, dan juga tempat sales SPG nanti di sana ya, seperti itu. Ini dari tampak depan panggungnya megah banget bro. Tisapnya sudah ditata ya, tapi masih ditutup terpal gitu. Cara mengangkatnya di katrol. Lighting kelihatannya belakang tuh. Lightingnya banyak banget ya. Besok ini acaranya gratis ya, cuma parkir saja. Tampak dari sini untuk lighting mediumnya banyak, ada berapa ya? Untuk belakang saja itu ada berapa? 1, 2, 3. Ada 6. Jadi dalam situ ada 6. Di depan, di tengah juga ada 6. 32 lebih. Jadi di bawah situ juga ada. Ini yang besar. Tuh lentrenya digantung ya. Ini untuk lentrenya itu kalau nggak salah ya, lentre Milo Meyer ya. Untuk capnya di sini, capnya 700 HP Meyer. Itu dari informasi dari siapa ya, netizen nggak salah.
sudah ditutup soalnya ini. Mau lihat nggak bisa. Terus untuk mixernya pakai Digico SD8. Di FOH pakai Digico 8 juga. Manajemen pakai Meyer Galileo Galaxy 816. Pak Indronya enggak ada ya, wong jero. Indro WPL. Suasana seperti ini. Tadi katanya Mas Kayla sudah cek sound. Mungkin nanti lightingnya. Tinggal lightingnya. Nah, kita jalan-jalan di belakang yuk. Layar LED depan saya ini kawat di ukurannya hampir 5 meter lebih. GSM, nah itu dia Graha Surya Media. Seperti ini untuk truknya, truk Puso. Kita jalan-jalan dulu. Nah seperti itu panel-panel LED nampak dari sini. Banyak banget kabelnya. Di belakang panggung ini ada tenda-tenda. Ini kemungkinan nanti untuk artis-artis ya. Casting artis-artisnya di belakang sini. Graha Surya Media. Ini dari Kediri. Sultane Son dari Kediri. Udang garam. Sinyalnya di tepi jalan raya ya, di depan pasar oleh-oleh. Sampai gitar. Ini saya lewat di belakang tenda-tenda. Bus untuk kru. Kalau untuk genset, per gensetan dia ada di sini. Tadi gensetnya ada dua, masing-masing 350 warna kuning tuh. Nah, sudah dinyalakan. Oke, tutup kabel dengarannya apa ke sini apa jenis forklift angkat sound dan juga lain-lainnya. Ini suaranya genset full silent. Nah, tak begitu berisik. Ini tulisannya GSM PT Graha Surya Media Meyer Sound. Ini truk Mercy-nya, Mercedes. Ini semua pakai Mercy loh. Mercedes tipe apa ini? 2527. Ini nomor seri apa nomor apa ya? Untuk truknya. Jalan-jalan lagi ke sana. Dan di sini tempat foto-foto ini apa sales ya? Ya kelihatannya untuk TV itu di belakang. Ini ada tempat untuk layar TV. Masih cek lighting. Tampak dari kejauhan ya, sangat megah sekali. Konser Gedenk.